Shalom teman-teman. Shalom adik-adik. Wah, hari ini sukacita sekali dan spesial banget hari ini. Dan tentunya kalian ditemani oleh teman kita, Faith. Faith. Halo kak. Hey, halo Faith, hari ini kamu seger banget hari ini. Ya dong kak, kan hari ini kita bakal memuji nama Tuhan. Ya benar, hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Benar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, temanya kita hari ini apa, Faith? Jangan diubahkan oleh dunia. Nah, temanya ini adalah bagus banget. Jangan diubahkan oleh dunia. Jangan diubahkan dari dunia itu apa sih, Kak? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Jadi kita ikut-ikutan buat jahat, ikut-ikutan mencuri, ikut-ikutan film-film yang gak benar. Jadi kita serupa sama dunia. Itulah yang membuat Tuhan gak suka. Oh gitu, iya. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah di WTC Kids Online. Nah teman-teman, sekarang Faith akan memimpin doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah WTC kita. Tolong Tuhan Yesus memberkati awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita mau bersukacita bersama. Bersama dengan Kak Yudi dan Kak Diana, kita akan memuji, bertepuk tangan, melompat bagi Tuhan Yesus. Yuk semuanya berdiri, tapi kakak nggak bisa berdiri ya. Adik-adik yang berdiri, yuk adik-adik berdiri. Semua berdiri ya. Kita nyanyi sama-sama. Itu loh lagu yang dulu lagu pernah apa, kita ajarin di adik-adik waktu lagu kita apa? Masih di gereja. Matahari bersinar terang, binatang kecil naik ke pohon tinggi, lalu turun hujan, binatang turun lagi, turun, sampai bobok ya. Nanti kalau ada yang berkokok, bangun lagi. Matahari bersinar terang, yuk kita nyanyi. Pokoknya enggak ngompol kan? Enggak dong. Sekali lagi, aku berjalan, ikan berenang, ular meliuk,
Yuk kita mau dengerin firman Tuhan. Oke. Kita nyanyi satu lagu lagi ya. Tabur firman-Mu padaku. Siapkan hatimu sungguh-sungguh. Pimpin aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu. Agar aku senangkan. Kita nyanyi sama-sama ya semuanya. Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, di dalam rumah kami, dalam persekutuan kami hari ini. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Fanca baca lagi ya ayatnya. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat ya, ayat apalan kita minggu ini Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sampai jumpa ibadah online minggu ini. Jangan lupa ikut Kids Altar. Dadah, God bless you. Biasa. Tekanan udara dapat membuat balon meletus. Ada lagunya. Meletus balon hijau. Nah, tekanan air pada hidran dapat memadamkan api dari jarak yang jauh. Kalau adik-adik perhatikan, pemadam kebakaran sering melakukannya. Nah, tapi ada satu tekanan yang tidak bisa kamu lihat, bahkan tidak bisa kamu sentuh, tapi kamu bisa merasakannya. Itu adalah tekanan teman sebaya. Apa itu kak? Tekanan teman sebaya adalah tekanan yang kamu rasakan dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Nah, di dalam Alkitab ada satu pria yang bernama Harun.
Kalian tahu pastinya kan, Harun adalah saudara dari Musa. Pada suatu hari, Allah memanggil Musa ke gunung untuk menghabiskan waktu bersamanya dan memberinya 10 perintah Allah. Dan Harun ditugaskan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Awalnya semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika Musa telah pergi untuk waktu yang cukup lama, sesuatu mulai berubah. Banyak orang datang kepada Harun dan mengatakan, "Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Buatlah bagi kami beberapa allah yang akan berjalan di depan kami dan memimpin kami." Orang-orang itu ingin membuat patung emas untuk disembah, bukannya menyembah Allah yang sejati. Harun tahu itu tuh salah, tapi di sanalah dia dengan orang-orang di sekelilingnya dan dia merasakan tekanan. Jika Musa ada di sana saat itu, akan jauh lebih mudah untuk mengatakan tidak. Tapi karena Musa tidak ada di sekitarnya, tekanan teman sebaya semakin berat kepadanya dan ia memiliki pilihan untuk dibuat. Itulah tepatnya yang terjadi untukmu ketika kamu tidak di sekolah minggu. Kamu memiliki banyak pilihan untuk kamu buat sendiri. Sekolah minggu sama seperti memiliki Musa di sekitarmu. Lebih mudah untuk hidup benar dan melakukan yang benar di sekolah minggu. Namun, bila kamu tidak datang ke sini setiap minggu dan kamu sendirian saja, saat itulah kamu akan benar-benar merasakan tekanan dari orang-orang di sekitarmu. Sama halnya dengan Harun, kamu akan merasakan tekanan teman sebaya dari orang-orang yang ingin kamu melakukan hal-hal yang tidak benar. Mungkin beberapa temanmu membujukmu untuk menyontek atau memukuli seorang teman, atau mungkin menyebarkan gosip tentang seseorang, atau membujukmu untuk coba-coba merokok. Kamu akan merasakan tekanan untuk menyerah, melakukan hal yang salah, dan menjadi sama seperti mereka. Tapi pertanyaannya adalah, akankah kamu melakukannya? Kakak harap tidak ya adik-adik. Jangan menyerah pada tekanan teman sebaya, tekanan orang-orang di sekitarmu. Harun menyerah pada tekanan teman sebaya dari orang-orang di sekelilingnya. Dia mengambil perhiasan rakyat dan melelehkan semuanya itu bersama-sama untuk membuat satu patung lembu emas yang besar. Itu semua salah dan Harun tahu itu. Tapi ia masih menyerah pada apa yang orang-orang inginkan. Alkitab mencatat bahwa setelah itu mereka menjadi gila dan memulai pesta yang liar. Lalu Musa kembali turun dari gunung. Ketika ia melihat apa yang terjadi, Musa menjadi sangat marah. Harun telah membawa orang-orang itu masuk ke dalam dosa yang sangat besar. Nah adik-adik, Harun adalah orang yang seharusnya memimpin orang-orang pada hal yang benar. Tapi ternyata tidak. Dia seharusnya menjadi salah satu yang mengubah orang banyak, mengatakan kepada mereka tentang hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan. Tapi Harun tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka mengubah Harun karena Harun tidak bisa berdiri menghadapi tekanan teman-teman sebaya, tekanan orang-orang di sekitarnya. Musa menjadi marah, demikian juga Tuhan. Hari itu 3.000 orang tewas sebagai hukuman. Jangan mau seperti Harun adik-adik. Jangan menyerah kepada tekanan teman sebaya, tekanan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jangan mau diubah oleh dunia. Kamu harus menjadi orang yang mengubah dunia. Setuju? Jangan diubahkan oleh dunia ini, tapi kita lah yang harus mengubah dunia ini. Nah, adik-adik, kita akan kenalan dengan teman kita, yaitu Rudy si Badak. Rudy adalah seekor badak yang tinggal di benua Afrika. Adik-adik tahu bahwa badak adalah seekor hewan yang langka. Dia adalah hewan yang dilindungi, adik-adik. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang memburunya, membunuh badak, dan mengambil culanya.
Karena itu badak menjadi hewan yang dilindungi. Nah, Rudy tinggal bersama dengan kakek dan sekelompok badak di dataran padang rumput di Afrika nih, Kadik. Dan ketika Rudy kecil, kakeknya selalu berkata, selalu memberikan pesan sama Rudy bahwa, "Hey Rudy, jangan sampai kamu diubahkan oleh dunia ini. Kita yang harus mengubah dunia ini." Itulah pesan kakek, dan Rudy kecil pun bertumbuh dengan pesan itu di kepalanya. Namun setelah Rudy dewasa, adik-adik, dia dan kelompok dan sekelompok badak muda, ya, mereka bekerja sama dengan sekelompok pemburu. Ya, mereka mendapatkan tawaran yang cukup menarik sebenarnya menurut mereka. Jadi para pemburu ini bilang sama para badak ini, "Ayo, kalau kalian bekerja sama dengan kami, kami akan memberikan kalian makanan yang enak. Tugas kalian hanya memancing dan mengajak badak-badak yang lain untuk datang ke tempat yang sudah kami tentukan. Itu saja pekerjaan kalian kok." "Huh, sounds good." Lalu dia tanya sama para pemburu, "Apa yang akan terjadi dengan teman-teman kami?" Para pemburu itu berkata, "Oh, mereka akan kami bawa ke sebuah tempat perlindungan satwa di mana mereka tidak akan sakit lagi." "Hah, kedengarannya baik bukan?" Nah, karena itulah Rudy dan sekelompok teman-temannya bekerja sama dengan para pemburu ini, adik-adik. Nah, pada satu malam ketika Rudy dan teman-temannya sedang bertugas melakukan pekerjaannya, memancing beberapa badak untuk datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh para pemburu ini, Rudy bertugas sebagai pengawas. Dia melihat dalam kegelapan malam dan tiba-tiba dia melihat ada dua ekor badak yang berjalan mendekati tempat yang ditentukan. Tiba-tiba juga dia mendengar dua tembakan. Bang, bang! Dan dia melihat dua temannya badak yang lain itu jatuh ke tanah, adik-adik. Rudy sangat kaget. Ada sesuatu yang salah di sini. Lalu dia juga melihat bahwa dua ekor badak yang sudah pingsan ini karena ditembak obat bius dibawa ke dalam sebuah truk, diangkut oleh sebuah truk, diangkut pergi. Rudy sangat kaget. Dia tidak menyangka dia melihat hal seperti ini. Tiba-tiba dia mendengar ada suara menyinap di belakangnya. "Rudy! Oh, kakek! Apa yang kamu lakukan, Rudy?" kata kakeknya. "Oh, aku sedang bekerja sama dengan para pemburu, kakek. Mereka berkata akan membawa teman-teman ke tempat perlindungan satwa." "Rudy, kamu sudah salah bekerja sama dengan mereka. Mereka adalah orang-orang jahat yang akan mencelakai kita, Rudy." Adik-adik, Rudy sangat marah dan dia tidak bisa terima dengan apa yang dikatakan oleh kakeknya. "Tidak, kakek. Mereka adalah teman-temanku. Tidak mungkin mereka berbuat jahat. Para pemburu itu adalah teman-temanku, kek." Adik-adik, Rudy pun pergi meninggalkan kakeknya karena dia sangat marah. Dia ingin menenangkan pikirannya. Tetapi di dalam hatinya dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Kenapa orang-orang itu mengangkut teman-temannya dengan sebuah truk, dengan menembak dengan obat bius? Kenapa tidak dengan baik-baik saja? Itu yang ada di dalam pikiran Rudy juga, adik-adik. Dan Rudy pun berjalan dalam kegelapan malam. Dan dia terus berjalan menyusuri hutan itu. Sehingga akhirnya ketika matahari mulai terbit, adik-adik, dia sampai ke sebuah perkemahan. Dan karena sudah mulai terang, adik-adik, dia jadi bisa melihat sekelilingnya. Dan dia sangat kaget karena yang pertama yang dia lihat adalah ada seekor badak yang kurus, sakit, dikurung di dalam sebuah sarang, sangkar. Dan dia juga melihat jeep yang sama yang dilihat semalam yang menembak temannya dengan obat bius. Dia lihat juga jeepnya dari situ. Dan yang paling mengagetkan, adik-adik, tidak jauh dari jeep dan kandang yang dia lihat ada badak sakit, ada setumpuk cula, adik-adik, yang sudah dipotong dari badak yang lain. Rudy sangat kaget. Dia langsung menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh kakeknya benar. Para pemburu ini sudah menipu dia, sudah membuat dia percaya apa yang dikatakan oleh mereka. Ternyata teman-temannya tidak dibawa ke tempat perlindungan hewan, tapi teman-teman badaknya dibunuh dan diambil culanya. Rudy sangat kaget dan sangat marah, tapi dia harus punya rencana. Jadi apa yang dia lakukan?
Perlahan-lahan dia mendekati perkemahan tersebut dan dia mengambil satu culak sebagai bukti dan dia pun lari pulang. Dia sangat marah, dia sangat ketakutan dan sangat kesal, ya. Dan ketika dia sampai di rumah, ya, dia memperlihatkan culak-culak itu kepada teman-temannya yang lain. Lihat teman-teman, kita sudah dibohongi. Ternyata mereka adalah orang-orang jahat. Teman-teman kita yang sudah kita serahkan sama mereka, kita pancing untuk mereka. Inilah, ini dia, mereka tinggal culanya aja. Wah, adik-adik badak-badak yang lain sangat marah dan sangat kesal. Mereka bilang, ayo kita harus melakukan sesuatu. Rudy, iya, tapi apa yang bisa kita lakukan? Rudy, kamu yang tahu tempatnya. Kamu yang akan memimpin kami semua. Kita akan serbu ke sana. Rudy pun berpikir sejenak dan dia ingat kata-kata kakeknya. Kakeknya pernah berkata, jangan diubahkan oleh dunia ini, tapi kitalah yang harus mengubah dunia ini. Kitalah yang harus mengubah keadaan ini. Rudy pun memberanikan diri dan dia berkata, baiklah, aku yang akan berjalan memimpin. Ayo teman-teman, kita serbu. Dan sekumpulan badak ini pun bergerak dengan cepat adik-adik. Mereka dengan sangat marah menghampiri perkemahan tempat badak-badak yang lain ditangkap dan dikurung. Adik-adik, apa yang terjadi ketika mereka sampai di perkemahan tersebut? Wow, para pemburu sangat ketakutan. Woi, badak ngamuk! Badak ngamuk! Lari! Badak-badak itu karena mereka sangat kuat, mereka menabrak mobil jeep dan membalikannya. Mereka menghancurkan tenda-tenda. Mereka menabrak kurungan dan mereka membebaskan teman-teman mereka. Ada beberapa orang pemburu yang sempat ditabrak pun juga oleh mereka. Dan mereka semua pemburu-pemburu lari meninggalkan perkemahan itu. Adik-adik, akhirnya para badak-badak yang datang ini tuh adik-adik bisa menolong teman-teman mereka yang dikurung. Dan mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Adik-adik, kadang kita berpikir kita masih kecil dan kita belum bisa mengubah dunia ini dan tidak banyak yang bisa kita lakukan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bilang sama kalian, walaupun kalian masih kecil, walaupun kita masih muda, adik-adik bisa mengubah dunia ini. Mulailah dari sekeliling kalian, mulailah dengan berdoa untuk keluarga kalian, mulailah dengan mengajak teman-teman kalian untuk mengenal Tuhan, mulailah dengan mengajak teman-teman kalian untuk beribadah dan ikut Kids Altar, sehingga mereka bisa mengenal Yesus lebih lagi. Dengan demikian, kalian sudah menyelamatkan hidup mereka dan mengubah hidup mereka. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bilang, kalian tidak terlalu muda untuk mengubah dunia ini, karena Tuhan akan memakai kalian semua untuk mengubah dunia ini. Jangan kita yang diubah dunia, tapi kita lah yang harus mengubahnya. Nah, adik-adik, akhirnya Rudy dan kakeknya dan para badak-badak yang tak lain berkumpul kembali di padang rumput di Afrika. Mereka hidup dengan damai dan selalu ingat bahwa mereka memiliki kuasa untuk mengubah dunia dan bukan diubahkan oleh dunia. Demikian juga dengan kalian adik-adik. Kalian bisa mengubah dunia ini. Mulailah dengan apa yang bisa kalian lakukan di sekeliling kalian. Shalom teman-teman. Hari ini Jason mau mengajak teman-teman membuat lebah dari kertas origami. Yuk teman-teman ikutin yuk. Bahan-bahan yang kita butuhkan, kertas origami warna kuning, hitam, dan putih. Gunting, lem, sama mata-mata. Pertama, kita gunting kertas origami menjadi bulat seperti ini. Kedua, kita lem semua ini dengan lem. Nah, jadinya seperti ini. Mudah kan dibuatnya? Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Bye 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 bye.
Nah, adik-adik, hari ini kita ada di akhir ibadah kita hari ini. Oke, Fe, gimana hari ini tentang jangan diubahkan oleh dunia? Apa yang kamu dapat, Fe, dengan cerita firman Tuhan hari ini? Aku sih sering waktu itu pernah aku main game sampai aku meniru sesuatu yang tidak boleh ditiru. Ya. Dari TV sama game. Nah, adik-adik, terus apa yang kamu lakukan setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Aku setelah mendengar firman Tuhan ini, aku ingin bertobat dan tidak melakukan itu lagi. Nah, hari ini yuk sama-sama adik-adik, kita gak boleh serupa dengan dunia ini. Nah, sebelum Kak Daniel tutup dan kita berdoa, hari ini ada pengumuman nih. Bagi teman-teman rock kelas 6 yang akan naik ke kelas 7 dan belum daftar, ayo segera daftar ya. Jadi yang kelas 6 naik ke kelas 7 ya? Iya, Pak. Berarti Rock 56. Teman-teman atau adik-adik yang Rock 56, adik-adik bisa daftar graduation. Caranya bagaimana, Fit? Kita bisa cek di IG-nya WTC Kids. Atau kalau mau lebih gampang, ini di screen kita akan ada QR code di sini ya, Pak. Oke. Okay. Jadi tinggal diapain itu? Kita nggak usah foto, tapi menuju kameranya ke QR code itu. Nanti akan keluar sesuatu link yang ada di sebelahnya. Oke, okay. Nah adik-adik, jadi tinggal foto aja kata Faye. Tinggal foto aja QR code-nya, nanti muncul link yang akan mengarahkan adik-adik ke pendaftaran online graduation. Khusus anak kelas berapa tadi? Yang kelas 6 yang akan naik ke kelas 7 ya, Pak. Oke, okay. Oke, okay, sebelum kita tutup dalam ibadah kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kalian akan berdoa buat kalian. Yuk semuanya, tutup matanya dan lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Tuhan, berkati semua adik-adik kami, guru-guru kami, orang tua kami, dan saat ini Bapa kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Dan biarlah itu boleh tertanam dalam hidup kami. Dan saat ini kami siap untuk menerima berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan Roh Kudus, turun ke atas hidup-Mu mulai hari ini sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dadah semua. Sampai ketemu kembali di WTC Kids Online berikutnya.